ya, karena aku juga pertama kali membuka konser saat gak ada alasan untuk enggak sih. Bang Jut, ini sebagai pemanasan jelang katanya mau akan ada konser sendiri nih. Iya, aku sama tim lagi rencanain konser. Tadinya tuh tahun ini rencanain, cuman kemarin kita briefing lagi karena semuanya kita mau bikin setelah ada konser yang pertama kita mau keliling gitu, tur Asia dan juga dunia gitu. Nah, konsep itu belum matang, jadi mungkin ya, ini yang kita sambil belajar. Jadi mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun 2024 kita konser. Ada lagu baru nggak atau mungkin album baru di ada single-single yang akan keluar menuju ke album, ada duet juga dengan penyanyi-penyanyi Indonesia dan juga ada penyanyi dari luar nanti rencananya. Jadi itu yang kita mau ini dulu sebelum jelang konsernya. Kenapa jadi, baru? Ada sempat video zoom dengan Westlife-nya apa gimana bang? Belum. Ini aku juga dari Bali langsung kesini. Aku juga nggak tahu ada Westlife-nya apa nggak tadi. Jadi aku datang aja. Jut, kenapa baru sekarang Jut untuk konser tunggal Jut? Kenapa? Dalam memilih pekerjaan lebih mempertimbangkan istirahat. Ya karena pekerjaannya kan udah banyak gitu, maksudnya jadwal-jadwalnya udah banyak. Jadi aku selalu pengen tampil tuh maksimal. Jadi aku lebih mikir harus ada istirahatnya. Kalau misalnya pesawat ke yang lainnya, ya aku mikirin banget supaya ada waktu untuk tidur. Tidur itu prioritas. Bang Jut, kenapa baru sekarang Bang Jut untuk konser tunggal? Kenapa baru kepikiran dan digelarnya selain digelar akhir tahun alasannya tadi kan? Nah, kenapa baru diwujudin dalam waktu dekat? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Mundur-mundur terus karena aku tuh pengen konser yang spesial. Kalau nggak aku nggak mau konser. Maksudnya aku tuh penyanyi yang banyak genre. Aku pengen semua genre yang aku suka tuh masuk. Nah ini kan membuatnya ini gimana supaya misalnya kayak Haji Roma aku pengen ada misalnya. Oh, okay. Ya, beneran. Terus kalau penyanyi rock tuh siapa? Ada bintang tamu, bintang kolaborasi yang memang menurutku ya ini Judika memang dari dulu meniti karirnya gitu, bukan sekedar lagu-laguku dengan lagu hits-hitsku, tapi genre-genre yang lain yang aku suka kolaborasi, aku pengen ada dan keren gitu. Nah ini yang lagi kita godok. Selain Roma akan ada siapa lagi? Ya, lanjut. Bang Roma itu maksudnya belum. Oh iya. Maksudnya planning. Oh planning ya. Ya, nggak maksudnya planningnya selain Bang Roma. Planning selain Bang Roma mau siapa? Kenapa? Kenapa memilih tur Asia? Tur Asia dibanding satu di Jakarta tapi dua gitu kalian di Jakarta. Iya semuanya gede gitu. Jadi istilahnya mau bikin pilotnya dulu satu proyeknya. Pertama pasti aku pengen konsernya di Indonesia, baru habis itu Asia, terus nanti kita lihat ke depan ya sampai ke luar gitu. Untuk duetnya sendiri? Duetnya dengan penyanyi luar siapa? Ini lagi dipilih. Jadi ada beberapa dari idol juga. Kalau nggak salah kita lagi planning dari Australia kalau nggak salah. Kita lagi ngobrol gimana nanti yang ini dulu lah, yang deal dulu. Siap go internasional ya. Siap.